Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Ya Kak Adit, patah hati itu kan emang gak enak ya Kak. Apa karena patah hati itu yang membuat Kak Adit jadi semakin bangkit buat untuk kejar karir? Sebenarnya sih enggak juga ya. Maksudnya selama ini saya juga kerja karir juga, kita hidup pada tujuannya ya. Cuma karena salah satu kebahagiaan saya udah hilang aja, pasti kemarin sempat agak down ya, pasti. Cuma ya itu akhirnya saya mikir ya, kalau saya berlama-lama kayak gitu nggak ada untungnya juga kan. Ya kalau misalnya sekarang ditanya gimana perasaannya, mas sedih mas, ini ya pasti mas. Makanya saya sampai bilang saya nggak mau kenal cewek dulu untuk sekarang. Saya nggak mau memulai hubungan baru, nggak. Jadi saya udah ngejalanin hidup aja lah. Toh kalau misalkan emang jodoh nggak kemana, kalau emang udah takdirnya nanti juga Tuhan akan kasih. Respon keluarga sendiri Kak, dari orang tua kan mungkin? Karena kan udah 6 ya, tahun ya. Ya kecewa sih pasti ada ya. Karena kan tadinya emang sayangnya kan mau serius kan. Cuma ya itulah, kembali lagi Kak. Karena kita manusia cuma bisa berencana ya. Kalau Tuhan belum mengendaki, kita nggak mungkin memaksakan kan. Ya saya sih percaya sih semua itu pasti ada hikmahnya. Oke, artinya sekarang udah move on juga ya Kak? Nah itu masih bingung tuh saya ngomongnya. Gimana? Dibilang udah, tapi kayak enggak. Dibilang enggak, tapi kayak udah. Saya bingung jawabnya kalau itu. Ya udah, berarti optimis buat kejar karir. Ya pokoknya sekarang saling mendoakan aja yang terbaik. Semoga yang di sana juga karirnya bagus, semua cita-citanya tercapai, dan semoga apa yang dia lakukan, yang dia pilih sekarang adalah yang terbaik dan bisa membahagiakan dia. Begitu juga kebalikannya saya. Tapi emang udah kenal dekat sama keluarganya Kak? Sama udah ya, jelas ya kalau udah lama pasti kita udah pasti udah kenal dekat ya. Cuma ya udah. Ya maksudnya semua pilihan pasti ada resikonya, dan saya gak pernah menyesal itu. Oke. Jin, gimana Jin? Udah.